Profil Tri Adinata, guru musik di Medan didatangi Alan Walker yang rela terbang 28 jam dari New York. Sekolah SMA Al-Azhar Medan mendadak ramai diperbincangkan usai kedatangan musisi asal Norwegia, Alan Walker. DJ kelas dunia itu menyambangi murid-murid multitalenta dan seorang guru musik yang sempat viral, Tri Adinata. Kehadiran Alan Walker ke sekolah favorit di Medan itu sontak disambut meriah oleh para murid dan guru di sana. Sesampainya di sekolah tersebut, Alan langsung dipertemukan dengan Tri Adinata. Keduanya sempat berbincang singkat. Saya sekarang sedang berada di Medan, Indonesia. Kami sedang menuju ke sekolah di mana tempat murid-murid yang saya lihat di media sosial Instagram dan TikTok membawa sejumlah lagu saya dengan luar biasa seperti Who I Am Not You dan Faded, ucap Alan dalam keterangannya pada Selasa 28 Mei 2024 kemarin. Tak hanya itu, Tri Adinata juga memberikan penampilan spesial bersama murid-murid yang diajarnya. Mereka membawakan lagu Faded di hadapan Alan Walker. Penampilan ini juga dilengkapi vokal salah satu murid perempuan dengan instrumen gitar. Performan Tri Adinata dan murid-muridnya itu rupanya membuat Alan Walker sangat terkesan. Alan pun mengungkap alasannya sengaja terbang dari New York menuju Medan demi menemui Tri Adinata yang viral serta melihat talenta murid-murid yang dididiknya. Sosok Tri Adinata sendiri sudah mencuri perhatian publik sejak tahun 2021 lalu. Guru musik SMA Al-Azhar Medan ini memang berhasil menggali potensi muridnya yang memiliki talenta di bidang musik. Lalu, seperti apa sosok Tri Adinata? Simak inilah profilnya selengkapnya. Profil Tri Adinata. Guru musik asal Medan Tri Adinata ini memiliki gelar sarjana seni. Pria yang akrab disapa Tri ini mulai dikenal publik sejak video bermain gitar bersama muridnya viral di TikTok pada tahun 2021. Saat itu, Tri membawakan lagu All I Want milik Coldline. Lulusan jurusan seni musik Universitas Negeri Medan tahun 2012 ini juga kerap berduet dengan murid-muridnya. Biasanya, ia dan murid-muridnya bakal membawakan banyak lagu terkenal. Sejak saat itu, nama Tri mulai dikenal banyak orang. Ia juga rajin mengunggah video talenta luar biasa siswanya yang bersekolah di SMA Al-Azhar Medan. Metode pengajarannya yang unik membuat Tri mendapat banyak pujian. Hingga kini, akun TikTok Tri Adinata sudah memiliki 2 juta lebih followers, sedangkan akun Instagramnya hampir mencapai 1 juta followers. Selain aktif di TikTok dan Instagram, Tri juga memiliki kanal YouTube yang juga memperlihatkan banyak talenta murid SMA Al-Azhar Medan. Sebelumnya, Tri sempat diundang untuk menghadiri konser Alan Walker di Norwegia. Undangan itu diberikan Alan Walker untuk Tri dan Putri Aryani. Namun sayang, visa Norwegia yang diajukan Tri tak kunjung keluar hingga hari keberangkatannya. Akibatnya, Tri harus merelakan kesempatan emas tersebut. Kegagalannya untuk bertemu Alan Walker pun kini terbayarkan. Bagaimana tidak, kini gantian Alan Walker yang rela terbang 28 jam dari New York ke Medan demi bertemu dengan Tri Adinata.